Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, di pagi hari ini kita tidak langsung ke sawah untuk memanen padi, namun di sini kita cukup merontokkan padi di atas mobil truk. Kita lihat ya, mesin pemanen padinya masih berada di atas mobil truk. Nah, sedangkan padinya sudah dipanen atau sudah dipotong secara manual ya, menggunakan sabit oleh pemilik sawah tersebut. Nah, pemilik sawah pun juga memasukkan ke dalam karung, kemudian dia memuat menggunakan mobil dan membawanya ke tempat ini. Nah, inilah tempat yang bagus untuk rontokan padi karena tempatnya agak kering ya, agak kering. Ini sangat cocok ya. Nah, kita lihat di sana ada 3 orang yang bertugas, ada di bawah yang sedang memasukkan ke mulut mesin pemanen padi, juga di atas mobil yang warna merah itu ada 1 orang untuk bertugas untuk membuka jahitan karung atau mengeluarkan karung dari dalam. Nah, di sini juga harus membutuhkan waktu yang lama karena di sini harus memasukkan sedikit demi sedikit di atas mobil pemanen padi. Ya, terlihat mesin pemanen padinya otomatis berputar sampai selesai nantinya ya. Oke. Ya, kita lebih dekat melihatnya. Ya, tetap semangat teman-teman, karena tersisa tinggal sedikit. Kita lihat ya. Nah, jika teman-teman mempunyai padi seperti ini atau mempunyai lokasi sawah yang lumpurnya terlalu dalam, maka mesin pemanen padi tidak bisa untuk memanen padi karena sawahnya dalam, jadi harus menggunakan sabit atau manual ya. Nah, ketika kita memotong padi, jangan terlalu panjang ya batangnya ya, cukup pendek aja teman-teman, agar mesin pemanen padinya tidak kewalahan nantinya jika kita merontokkan ya, jika kita memasukkan. Beda jika kita langsung ya panen, pemanen padi sudah mengatur dengan jari-jarinya ya, dia teratur masuk ke dalam pemanen padi. Nah, jika kita merontokkan secara manual seperti ini, maka kita harus memasukkan sedikit-sedikit dalam mulut pemanen padi. Tetap semangat karena tersisa tinggal beberapa karung ya. Oke, di sana juga ada 1 orang yang bertugas untuk mengatur padi, jangan sampai tertumpah ya penuhan. Kita lihat sedang mengangkat ya. Jika padinya sudah sampai pertengahan, maka harus diikat, kemudian diturunkan ya. Oke, dan cukup sekian dulu video dari saya, dan nantikan video-video saya selanjutnya.